Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai Mams, hai teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau ajak teman-teman semuanya untuk belanja bulanan. Dan di sini aku belanja bulanannya sendiri aja, pakai motor biar cepat. Karena di rumah ada yang menanti-nanti dua orang bocil ya teman-teman. Tadi sebelum berangkat juga yang satu itu pengen ikut nangis-nangis dan yang satu lagi nangis pengen nyusu. Karena yang bayi itu ASI full ya teman-teman. Kemarin-kemarin sempat dikasih susu formula pas waktu dia lahir, tapi sekarang kok dia jadi nggak mau susu formula teman-teman. Sidotnya itu dilepeh-lepeh gitu. Oke teman-teman, langsung aja sekarang aku udah nyampe di tempat belanjanya. Alhamdulillah ini sudah rame banget teman-teman, karena di sini kasus corona itu sudah mulai landai, bahkan hampir zona hijau semua daerahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita ke supermarketnya. Sebenarnya sih aku pengen lihat-lihat baju yang di bazar teman-teman, tapi karena diburu waktu jadi aku langsung aja ke tempat belanja. Oke, yang pertama di sini aku mau beli nugget dari Mabel. Ini ada diskon jadi 14 ribuan kalau nggak salah. Nah, ini satu buat anak aku. Nah, lanjut kemudian di sini aku mau beli perlengkapan buat anak aku yang bayi sama yang gede umur 3 tahun. Aku beli Pampers. Di sini aku beli yang Sweetie Silver. Ini ukuran S. Sebenarnya sih kemarin aku beli yang perekat gitu, tapi sekarang udah mulai 2 bulan aku beli yang celana aja. Ini yang S isi 66, harganya 88.800 lagi diskon teman-teman. Oke, selanjutnya di sini aku mau cari pasta gigi buat anak aku. Di sini aku cari merek Pepsodent aja. Aku mau cobain baru pertama kali sih teman-teman. Yang gini rasa strawberry. Nah, ini harganya itu 5.000-an. Murah banget. Nanti kalau sikat giginya aku beli di online, karena di sana banyak pilihan teman-teman. Kemudian aku beli minyak telon, kayu putih, sama fresh care. Nah, di sini aku beli yang diskon. Aku beli dua merek, yang pertama dari My Baby sama yang kedua itu dari Cap Gajah. Nah, ini lagi diskon 10%. Dan kemudian udah ini di nota ya teman-teman. Nanti bayarnya di kasir. Nah, di sini ada macam-macam kopi dan teh. Berhubung suami aku lagi kerja di luar, jadi aku nggak beli ini, nggak beli kopi, kan aku nggak ngopi teman-teman. Oke, lanjut kemudian aku cari tisu kering. Nah, di sini ada yang beli dua lebih hemat, harganya 13.400, lumayan banget, dari mereknya Green ya kalau nggak salah. Nah, ini aku beli satu aja kayak gini. Nah, di sini juga banyak diskon dari merek lain. Nah, tapi yang paling murah itu yang tadi teman-teman 13.500. Nah, kalau yang ini ada 14.500, 15 dan lain sebagainya. Kemudian di sini aku mau cari tisu basah. Aku beli yang merek dari Sweetie. Di sini juga lagi diskon dari harganya 18.000 jadi 16.400 aja. Aku beli satu. Nah, yang ini aku beli yang dari merek Sweetie ini karena ada tutupnya gitu teman-teman, jadi nggak gampang kering. Kalau dari merek yang lain nggak ada tutupnya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini aku mau cari apa lagi ya? Aku mau cari susu buat anak aku yang bayi. Aku mau coba lagi kasih dia susu formula karena sebentar lagi aku udah mulai sekolah. Sebenarnya sih aku mau banget ya teman-teman ASI eksklusif, tapi sekarang aku udah anak dua, kayaknya riuh banget kalau harus mompa ya teman-teman. Maaf banget, jangan sampai ditiru ya. Tapi sih kalau di rumah aku pastiin full ASI.
Lagian aku ke sekolahnya itu nggak full 1 minggu, paling 2 sampai 3 harian. Itu juga sebentar banget, cuma 4 sampai 5 jam aja. Jadi, kalau udah beres ngajar bisa pulang. Oke, selanjutnya di sini aku beli susu ultra yang full cream sama coklat, satu-satu aja. Karena anak aku itu udah jarang banget minum susu kotak semenjak sakit lama itu, teman-teman. Oke, selanjutnya aku beli tepung terigu dari ini merek Segitiga Biru. Aku beli 1 kilo aja. Nah, yang ini nanti aku mau bikin martabak, teman-teman. Nah, lanjut aku juga mau beli gulanya. Aku beli dari mereknya Gulaku, teman-teman. Nah, di sini juga banyak merek-merek lainnya juga. Aku beli yang setengah kilo aja, harganya itu 8.000 kalau nggak salah. Udah ini. Selanjutnya aku mau beli puding susu mangga dari mereknya Nutrijel. Yang ini aku beli satu aja karena nanti aku mau bikin puding mango cheese. Di rumah sih masih ada kejunya ya teman-teman, jadi aku nggak beli. Lanjut aku beli yogurt Chimori buat anak aku. Selanjutnya aku beli, nah ini kesukaan aku, Icitan yang rasa sugar milk. Ini enak banget teman-teman. Dan alhamdulillah di sini ada hadiahnya juga, good time lumayan. Selanjutnya di sini aku beli Pampers buat anak aku yang umur 3 tahun. Sebenarnya tadi aku nggak mau beli karena dia jarang banget pakai Pampers. Pakai Pampers itu kalau misalnya nginep di rumah orang, teman-teman, takutnya ngompol. Jadi aku putusin untuk beli aja yang isi 18. Oke teman-teman, kayaknya segitu aja belanja bulanan aku karena budget aku di bulan ini sangat minim sekali. Jadi aku beli yang butuh-butuhnya aja, yang penting-pentingnya aja buat anak-anak aku, teman-teman. Kalau buat aku sih gampang. Nanti beli di bulan berikutnya aja. Dan sekarang aku mau bayar di kasir. Ternyata ini membernya kadaluarsa, teman-teman. Langsung aku perpanjang aja, lumayan dapat diskon, teman-teman. Walaupun cuma 1%. Dan biaya untuk memperpanjangnya sebesar Rp20.000, berlaku sampai 1 tahun. Nah, ini suasana di kasirnya, nggak terlalu ngantri teman-teman. Alhamdulillah aku juga nggak ngantri, langsung ke kasir. Alhamdulillah aku udah bayar. Sekarang lagi nunggu minyak telon yang lagi diambil di konternya. Sekarang aku mau nitipin dulu barang-barang ini ke tempat penitipan. Lanjut mau ke lantai atas, mau beli es krim dan roti buat anak aku. Nah, di sini aku mau beli dulu roti di BreadTalk buat aku juga karena ibu menyusui itu harus makan yang manis-manis ya, teman-teman. Nah, udah beli roti, sekarang aku mau beli dulu es krim di McD buat anak aku. Ini antriannya panjang banget, teman-teman. Tumben. Oke teman-teman, segitu aja video belanja bulanannya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, terima kasih ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bye bye.